Kita sambung kita pada kitab, sambung pada bab yang kita bincang semalam, itulah penyakit ain. Nabi sebut al-ainu hak, penyakit ain ini adalah satu perkara yang benar. Dia apabila seorang itu memandang dengan perasaan yang tak acuh, dia boleh memubarakkan kepada orang yang dipandang. Sambungannya kata Imam Nawawi, ra'ayna fi kitab Ibn Sunni an Sa'id ibn Hakim رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك فيه ولا تضره. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id bin Hakim رضي الله تعالى عنه katanya Nabi صلى الله عليه وسلم apabila baginda bimbang seseorang terkena dengan pandangan matanya, pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bimbang kalau terkena sesuatu sebab pandangan itu, Nabi akan berdoa Allahumma barik fi, ya Allah berkatilah padanya dan janganlah engkau beri mudarat padanya. Nabi minta kepada Allah Taala janganlah sebab pandangan itu memberikan mudarat kepada sesuatu atau seseorang yang dipandang. Kita baca dalam hadis yang lepas beberapa penawar yang diajar. Antaranya ialah apabila seseorang memandang kepada seseorang, bagi orang yang dipandang itu terkena penyakit ain, seperti yang pernah Nabi SAW sebut, berubah muka, wajah muka, warna air muka dan sebagainya, maka para ulama sebut orang yang memandang itu mandi, kemudian ambil mandi menggunakan kain, kemudian mengambil air yang berada pada kain dan diorah ke atas orang yang dipandang. Ada riwayat mengatakan kita ambil wudu, orang yang memandang itu ambil wudu, kemudian daripada air yang wudu yang dipandang itu dimandikan kepada orang yang terkena penyakit ain. Rawatina fihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا لم يضره. Kami riwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat kepada sesuatu perkara manusia atau lain-lain, fa'ajabahu, lalu dia merasa takjub kepada sesuatu yang dipandang itu dengan takjub yang amat sangat, qala, dia hendaklah berkata, kemudian dia berkata, masya Allah la quwwata illa billah, masya Allah, sesuatu itu mengikut kehendak Allah, dia ada kekuatan melainkan dengan Allah. Bila dia sebut begitu, lam yadhurru, maka pandangan mata itu tidak akan memberikan mudarat kepada sesuatu yang dipandang. وروينا فيه عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. Kami riwayatkan juga dari kitab Ibn Sunni daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu memandang dengan perasaan yang takjub pada dirinya sendiri ataupun pada hartanya ataupun pada anak-anaknya, ahli keluarganya, falyubarik, hendaklah dia berdoa supaya diberikan keberkatan kepada sesuatu yang dipandang itu. Fa inna al-aina haq, kerana penyakit pandangan mata ini adalah satu kebenaran. وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدعو بالبركة. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu melihat pada dirinya atau pada harta bendanya sesuatu yang sangat menakjubkan, maka hendaklah dia doakan kepada sesuatu itu dengan keberkatan. Doakan keberkatan. Wa dhakara al-Imam Abu Muhammad al-Qadhi Husain min ashabina rahimahumullah fi kitab at-ta'liq fil madhhab
qala nazara ba'dul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ila qawmihi yawman fastakthahum wa a'jabu famata minhum fi sa'at 70 alfa fa'awha Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi annaka indahum walau annaka indahum hassantahum lam yahlam قال وبأي شيء أحسنهم فأوحى الله تعالى إليه تقول أصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المعلم عن القاضي حسين وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور الله أعلم. Katanya, kata Imam Nawawi berkata Qadhi Husain di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Qadhi Husain salah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab At-Ta'liq fil Madhhab. Qadhi Husain kata dalam kitab At-Ta'liq fil Madhhab dia kata nazara ba'dul anbiya. Ada beberapa orang Nabi melihat kepada kaumnya. Suatu hari dia tengok kepada kaumnya yang lain. Fastaktarahum. Lalu dia rasa ramainya pengikut. Ada pun lalu dia rasa sangat takjub kepada ramai pengikutnya. Famata minhum sa'ah sab'una alfa. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masa sejam mati 70,000 orang. Mati 70,000 orang. فأوحى الله تعالى إليه لَدُّ الله مُوَحِّيُّكَنْ بَدَيْهِ إِنَّكَ إِنْتَ الله مُوَحِّيُّكَنْ بَدَيْهِ إِنْتَ katanya إِنْتَ هُمْ itu daripada perkataan Ain. Engkau telah menghilangkan penyakit Ain. Kata فأوحى وَلَوْ أَنَّكَ إِنْتَ هُمْ حَصَّلْتَ هُمْ لَمْ يَحْلِكُ kalaulah tak kata engkau melihat mereka dengan pandangan takjub itu engkau Hassan tahu engkau melindungi mereka dengan doa ataupun dengan ayat nanti yang disebut oleh yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi mereka tidak akan binasa kata Allah kepada Nabi tersebut qala wa bi ayyi shay'in ahsunuhum lalu Nabi ini bertanya kepada Allah wahai Allah dengan apa yang aku boleh lindungi ahsunuhum aku boleh lindung mereka daripada perkara tersebut penyakit ain فأوحى الله تعالى إليه تقول lalu Allah mewahyukan kepadanya hendaklah engkau menyebut kalau engkau memandang sesuatu dengan pandangan yang takjub حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi ini hendaklah engkau lindungi mereka dengan ucapan Al-Hayyul Qayyum hendaklah engkau lindungi mereka dengan Al-Hayyul Qayyum alladhi la yamutu abada Tuhan yang maha hidup yang maha kekal yang tidak akan mati selama-lamanya dan hendaklah wadafa'tu ankum musuh dan aku melindungi kamu ataupun aku menghindarkan daripada kamu segala keburukan bila hawla wa la quwwata illa billah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi itu. Ha, doa ini hasantukum aku lindungi kamu dengan nama Allah, dengan Allah. Dengan bantuan Allah yang maha hidup yang kekal yang tidak mati selama-lamanya. Dan aku hindarkan daripada kamu keburukan dengan tiada dengan la haula wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allim kata pentaklim kepada kitab ini. Dia kata wa kana 'adatul qadi rahimahullah dan menjadi satu kebiasaan qadi Husain ila nadara ila ashabi bila dia tengok kepada sahabat-sahabat fa ajabahu sabtuhum wa husnu halihim bila dan dia rasa takjub kepada sifat-sifat dan kehebatan dari segi amal keadaan mereka bila dia rasa takjub pada sahabat-sahabatnya hasanahum bihadha dia akan baca doa ini agar dapat melindungi sahabat-sahabat Wallahu ta'ala Allah Ta'ala saja mengetahui
Tapi kadang-kadang kita tengok pada sesuatu, lalu kita rasa takjub. Dari yang diajar oleh baginda Nabi ialah kita doa keberkatan kepada sesuatu yang kita tangkap. Kita doa supaya Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala pelihara. Dan sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, al-ainu haq. Penyakit ain ini adalah satu perkara yang benar. Kita jangan ambil. Wallahu ta'ala alam. Aku ubah bihala. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.